Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim, teruslah bersahabat sampai Allah berkata waktunya pulang. Ketika kesempatan ada, pergilah bersama teman-teman Anda berkumpul untuk saling memberikan nasihat kebaikan. Dan di situ bangunlah persaudaraan yang erat karena Allah. Mungkin lain waktu kita tidak akan bertemu lagi. Mungkin lain waktu kita sudah semakin susah untuk berjalan, menghabiskan sebagian waktu dengan teman atau sahabat akan membuat hidup lebih sehat secara mental dan fisik. Umur itu seperti es batu, dipakai atau tidak akan tetap mencair dan berakhir. Begitu juga dengan umur kita, digunakan atau tidak, umur itu akan tetap berkurang dan akhirnya kembali ke hadirat Allah Azza wa Jalla. Mitra Muslim, tersenyumlah dan berpikir positif. Air yang mengalir tidak dapat berbalik arah. Kita tidak mungkin dapat berbalik menjadi muda lagi. Kita akan menjadi tua, sakit dan meninggal. Jalani hidup ini dengan ceria, sabar, dan penuh rasa syukur. Jangan suka mau menang sendiri, sementara orang lain selalu salah. Terimalah persaudaraan, jangan suka mengeluh atau membenci. Hidup ini terlalu singkat untuk selalu benar sendiri, mementingkan diri sendiri. Jangan buang sahabat cuma karena tak sepakat. Satu keburukan teman bukan berarti hilang 9 kebaikannya. Perbanyaklah waktu untuk berkumpul dengan teman-teman dan saudara-saudara kita. Siapa tahu mereka nanti akan menjadi penolong kita di akhirat kelak. Buanglah jauh-jauh sifat egois dan iri hati. Terimalah kekurangan dan kelebihan dari sahabat kita. Bertemanlah dengan apa adanya, bukan karena ada apanya. Nikmati semua waktu, senda dan tawa. Hargai semua perbedaan, percayakan kemampuan teman kita. Jagalah perasaan, tutupi aibnya. Bantu ketika dia jatuh, sediakan bahu ketika dia menangis. Tepuk tangan dan gembira ketika dia sukses. Sebut namanya dalam doa-doa kita. Mitra Muslim, bertemanlah dengan hati yang baik dan tulus. Ketika hati Anda baik dan tulus, percayalah Allah juga akan selalu bersama Anda. Mari teruskan persahabatan ini walau melalui gelombang radio Suara Muslim Surabaya, sampai Allah berkata waktunya pulang. Semoga kita berkumpul di surga. Mitra Muslim, saya Selamat Junaidi dari IKA di Jawa Timur untuk Resonansi Iman Suara Muslim Radio Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.